Pernahkah kalian membayangkan terdampar di sebuah pulau terpencil, seorang diri dan tak ada siapapun di pulau tersebut? Untuk bertahan hidup, kalian akan melakukan apapun termasuk memakan berbagai hewan aneh seperti ular, hingga membuat tempat tinggal dengan peralatan yang sederhana. Usaha kalian untuk tetap bertahan hidup itulah yang disebut dengan survival. Well, di video kali ini Epic Level Box khusus merangkum 8 film survival terbaik yang wajib buat kalian tonton. Tapi seperti biasa, subscribe channel ini biar kalian update terus info film menarik lainnya ya. 8. The Grey. Film ini rilis di tahun 2011 dan berkisah tentang beberapa orang pekerja tambang yang sedang terbang dengan menggunakan sebuah pesawat untuk pulang ke kampung halaman. Tapi di tengah perjalanan, pesawat yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Pesawat mereka terjatuh di sebuah tempat terpencil yang tertutup salju dengan suhu yang sangat ekstrim. Hanya 7 orang yang berhasil hidup dari kecelakaan pesawat tersebut. Mereka yang selamat kemudian harus bertahan dan dengan cepat mencari pertolongan untuk bisa keluar dari daerah dengan suhu yang sangat dingin tersebut. Tapi di saat mereka berusaha mencari jalan keluar untuk bertahan hidup, ancaman lain pun datang. Para serigala buas juga mengintai mereka. Satu persatu pekerja tambang tersebut dihabisi kawanan serigala dengan sangat brutal. Jalan cerita yang sulit ditebak menjadi kekuatan cerita di film ini. Sepanjang film, kalian akan dibuat menahan nafas karena hal-hal yang tidak terduga di film ini. 7. Cast Away. Rilis di tahun 2000, film survival ini juga menampilkan adegan kecelakaan pesawat terbang. Di film ini bercerita tentang seorang pegawai ekspedisi yang harus terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni. Akibat pesawat yang ditumpanginya mengalami kerusakan dan terjatuh di sekitar lautan Pasifik. Memanfaatkan paket-paket kiriman yang tersisa, ia harus bertahan hidup seorang diri di pulau terpencil selama bertahun-tahun. Luapan emosi karena kesepian serta rindu orang-orang yang dicintai benar-benar tergambar di film ini. Sebagai salah satu film survival terbaik, kalian wajib buat nonton film ini. 6. All is Lost. Film survival ini rilis di tahun 2013, yang berkisah tentang seorang pria yang harus bertahan hidup seorang diri di tengah ganasnya lautan Samudra Hindia. Hal tersebut terjadi karena kapal yang ia gunakan ternyata menabrak sebuah kontainer yang hanyut di lautan. Kapal yang rusak dan membuat air masuk ke dalam kapal, apalagi ditambah persediaan makanan yang terus menipis di tengah lautan, benar-benar membuat para penonton ikut cemas menyaksikan setiap adegan di film ini. 5. The Blue Lagoon. Rilis pertama kali tahun 1980, meskipun sudah lawas, tapi film ini menjadi film survival yang masih seru untuk ditonton. Film ini berkisah tentang dua orang anak kecil yang terdampar di sebuah pulau terpencil. Tanpa didampingi oleh orang dewasa, mereka hidup dengan sederhana dan hanya menggunakan benda-benda yang mereka temukan di pulau tersebut. Dan pada akhirnya, mereka tumbuh menjadi remaja yang dipenuhi dengan rasa penasaran. Usaha mereka untuk bertahan hidup di pulau terpencil tersebut menjadi tontonan yang menarik di film ini. 4. 127 Hours. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan kisah hidup seorang remaja bernama Aaron Ralston. Karena memiliki hobi mendaki, Aaron memutuskan untuk pergi sendiri tanpa memberitahu siapapun ke wilayah pegunungan Blue John Canyon, Amerika Serikat. Setelah berhasil melewati berbagai tebing, Aaron justru terperosok ke dalam tebing dan membuat pergelangan tangannya terjepit batu besar. Tidak ada satu orang pun yang berada di lembah tersebut. Berteriak pun percuma. Suara Aaron bahkan tidak terdengar hingga ke atas. Usaha Aaron agar tetap bertahan hidup akan menjadi sesuatu yang menarik di film ini. 3. Life of Pi. Rilis di tahun 2012, film ini bercerita tentang Pi Patel, anak dari seorang penjaga kebun binatang. Namun, keadaan yang sulit harus membuat sang ayah menjual kebun binatang dan memutuskan untuk hijrah ke Kanada, termasuk membawa beberapa jenis binatang. Dengan menumpang kapal pengangkut barang, mereka pun memulai perjalanan ke Kanada, tapi sialnya di tengah lautan,
kapal mereka dihantam badai dan terdampar di tengah samudera Pasifik. Beruntung, Pai termasuk yang selamat. Ia sempat naik kapal Sukoci bersama seekor zebra, hiena, orangutan, dan harimau. Usaha Pai untuk bertahan hidup di tengah ganasnya lautan samudera Pasifik menjadi aksi-aksi yang epik di film ini. Apalagi seekor harimau kelaparan yang ikut di Sukoci yang ia gunakan juga siap memangsanya kapan saja. 2. Jungle. Film survival terbaik selanjutnya ialah Jungle. Film ini bercerita tentang 4 orang wisatawan yang menerima tawaran untuk menjelajahi hutan Bolivia dan bertemu penduduk Indian asli. Namun akhirnya mereka menyadari hutan yang mereka lewati sangat sulit untuk ditempuh. Di sepanjang perjalanan, perdebatan banyak menghiasi hubungan di antara keempatnya. Hingga akhirnya, rakit yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Salah seorang di antara mereka terpisah tanpa peralatan dan harus bertahan hidup di tengah hutan belantara. Usaha untuk bertahan hidup di tengah hutan terpencil akan tergambar jelas di film yang rilis di tahun 2017 ini. 1. The Revenant. Untuk menggambarkan jika film survival yang satu ini adalah salah satu yang terbaik, Leonardo DiCaprio yang aktor di film ini sempat mendapat penghargaan Oscar berkat aktingnya di film ini. Film ini sendiri berkisah tentang pria bernama Hugh Glass, seorang pemandu jalan yang terluka parah akibat serangan beruang, dan justru ditinggalkan oleh rekan-rekannya karena dianggap tidak mungkin lagi selamat. Dengan keahlian bertahan hidup yang dimilikinya, ia bertekad membalas dendam pada orang-orang yang telah mengkhianatinya. Alur cerita di film ini sangat menarik, apalagi kualitas akting Leonardo DiCaprio benar-benar terlihat di film ini. Itulah ke-8 film bergenre survival terbaik yang wajib buat kalian tonton versi Epic Level Box. Meskipun masih ada beberapa judul film seperti Survival Island, Sanctum, ataupun Buried yang dari segi cerita juga tak kalah menarik. Ada judul lain guys, tambahkan di komentar ya. See you the next video, bye!